ada kaos kaki yang nyangkut nih. Nah nih. Ada kaos kaki atau ada koin-koin yang nyangkut ya. Ada kaos kaki atau ada koin-koin yang nyangkut. Ini yang menyebabkan mesin cuci Anda airnya nggak bisa kebuang. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan memberikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya mengatasi mesin cuci apa nih? Samsung. Mengatasi mesin cuci Samsung wobble. Kasusnya apa? Kata si konsumen ini nggak bisa buang air. Pertama kali teman-teman sederhana banget, teman-teman tinggal puter ininya nih. Ininya diputer nih tabungnya nih, ya. Tabungnya diputer. Berat apa enggak dia? Ya. Berat apa enggak dia? Kita putar. Nah. Teman-teman denger enggak nih? Ada suara kentut. Nih, ada suara kentut nih. Nah, nih. Pada saat kita putar ada suara kentut, ada suara kayak macet gitu ya. Nah, nih. Kayak ada suara macet. Nah, nih. Kalau mesin cuci normal nggak boleh ada suara kentut kayak gini nih. Oke, kedengeran ya, ada suara kentut ya. Nah, ini bisa menjadi penyebab dari mesin cuci Anda nggak bisa buang air dan nggak bisa ngeringin, ya. Titik tengah ini ada bongkar nih. Dia tutup baut dari pulsatornya ada bongkar itu nih. Kita bongkar dari atas seperti ini. Baik. Ini 13 kg nih. Selanjutnya apa, teman-teman fokus di sini nih. Nah, fokus di sini nih. Anda cari di sini. Biasanya di sini ada kaos kaki yang nyangkut. Ininya nih kita bongkar nih. Kita bongkar ininya. Apakah ada kaos kaki yang nyangkut di sela-sela sini? Ini kan di luarnya ada sela nih. Nanti kita akan bongkar apakah di sini ada kaos kaki. Perhatikan baik-baik. Tarik keluar, tarik keluar. Nah, tarik keluar. Seperti ini tarik. Nah. Kita bongkar baut di sini satu, teman-teman. Nih di sini ada baut ngumpet. Nah nih, ini satu di sini bongkar ya. Satu sini bongkar, satu lagi sini bongkar. Bagus. Ini udah dibongkar kedua ini, kemudian kita bongkar yang belakang. Nah, yang bingung Anda foto. Selanjutnya kita tinggal buka baut ini nih. Ya. Sekeliling baut ini kita buka. 1 2 3 4. Ya. Kita buka sekeliling bautnya teman nih, ya. Nah. Selanjutnya kita tinggal tarik ininya. Tarik aja nih. Ta 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 ta. Nah. Sini. Nah. Ini covernya. Kita sini ada intip. Ada kaos kaki nyangkut enggak di sini nih, ya. Kalau ada kaos kaki nyangkut berarti masalahnya di situ, di sekelilingnya ada intip. Kita coba intip dulu. Ya. Kalau Anda sudah temui enggak ada apa namanya nih? Enggak ada yang nyangkut di sini ya, enggak kelihatan di sini. Anda bongkar baut tengah ini nih. Nah, nih. Seperti ini ya. Selanjutnya apa? Kita tinggal tarik ke atas. Tabungnya kita tarik ke atas. Bagaimana kalau Anda menjumpai susah seperti ini? Seperti biasa, Anda tatung masih jurus minyak kayu putih Anda. Kita pakai minyak kayu putih teman nih. Kita tinggal bubuhi minyak kayu putih di sekeliling drat ini nih. Kita lakukan jurus terakhir ya. Apa itu jurus terakhir? Jadi nanti Bang Tohirin akan ngangkat ininya nih, ya. Nah ini nanti akan diangkat oleh Bang Tohirin. Kemudian di sini nanti akan saya getok, ya. Di tengah ini saya akan getok nih, tengahnya. Di tengahnya akan digetok, nanti otomatis dia akan ngangkat, ya. Jadi tengah ini bautnya dipasang, sekrup yang apa? Sekrup itu Bang, apa? Sekrup pulsator ya. Sekrup pulsator kita pasang, kemudian nanti Bang Tohirin akan ngangkat ini nih. Diangkat sepertinya Bang Tohirin ya. Habis itu akan saya getok. Jadi nanti dia akan otomatis akan ngangkat sendiri. Amin. Jangan sampai Anda nggak pasang baut ini ya. Kalau Anda nggak pasang nanti ininya rusak. Jadi Anda pasang baut pulsatornya. Pasang baut pulsatornya. Angkat. Nah kan diangkat sama Bang Tohirin ya. Ini kita getok teman-teman nih.
getok aja kayak gini nih. Nanti akan turun dia. Nah, tuh akan turun. Sekarang kita akan angkat ke atas. Kita lepas lubotnya. Nah, tarik ke atas. Nah, kita intip. Oke, pelan-pelan. Op. Nah. Oke. Nah, oh, dalamnya kayak gini nih. Banyak sekali kejadian ada kaos kaki yang nyangkut di sini, teman-teman nih, ya. Ada kaos kaki yang nyangkut di sini. Setelah kita cek enggak ada kaos kaki, Bang, ya. Enggak ada kaos kaki, Bang, Toyudin yang nyangkut. Oke. Kalau Anda sudah pastikan tidak ada kaos kaki yang nyangkut, Anda cek sini nih. Bongkar sini, Bang Toyudin. Oh, bengkok, Bang, ini nih. Nah, buka di belakangnya. Nah, itu. Akan intip. Tidur di sini, Wak. Nah, terus, 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 terus. Tidur, tidur, tidur. Tidur, tidur. Nah, tidur, tidur. Terus, 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 terus. Op, op, op. Kita cek juga di sini, temen nih. Oke, gimana caranya nih? Oke. Ah, Anda cek di sini, temen nih. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kaos kaki yang nyangkut, ya. Nah nih, nggak boleh satupun ada kaos kaki yang nyangkut. Kalau ada kaos kaki yang nyangkut, masalahnya di situ, oke? Ini kita cek aman, temen nih, ya. Gak ada kaos kaki yang nyangkut. Nah nih. Lalu bagaimana masalahnya terkait dengan mesin cuci yang gak bisa buang air? Berarti kita fokusnya sini nih. Nah sini temen nih. Nah ini nih. Nah sini nih, ini kita fokuskan sini, temen. Ini dibongkar aja nih. Nah bagian ini ya, bagian ini dibongkar, kemudian ada cek ada nggak kotoran-kotoran yang nongol, ya. Karena di sini kasusnya adalah nggak bisa buang air. Kita hajar sekalian, Bang. Kita hajar, temen, ya. Kita lanjut, ya. Kita lanjut lah. Tidur habis, boleh nggak tidur habis? Di belakang aman, ya. Awas tuh. Oke, aman. Nah, apa tuh, Mbak Jom? Nah, ini kita bongkar, temen nih. Yang ini kita bongkar. Bagian ini kita bongkar nih. Pegang gini, Bang Tohirin. Pegang gini, Bang. Nah, ini kita lepas aja di sini. Kita tarik sini, Bang. Nah nih, biasanya di sini, teman-teman, ada kaos kaki yang nyangkut nih. Nah nih, ada kaos kaki atau ada koin-koin yang nyangkut, ya. Ada kaos kaki atau ada koin-koin yang nyangkut. Ini yang menyebabkan mesin cuci Anda airnya nggak bisa kebuang, ya. Airnya nggak bisa kebuang, kemudian nggak muter. Oke, bisa dipahami, teman, ya. Ilmu hari ini bisa dipahami, ya. Saya sudah mengajarin Anda bagaimana caranya buka gearbox, buka apa namanya, tabung, ya.
buka tabung, kemudian ngecek kenapa dia bisa bunyi, ya. Itu ilmu hari ini buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa paham ya. Semoga teman-teman bisa paham kenapa mesin cuci Anda bisa bunyi, ya. Banyak sekali kejadian masalahnya ada di kaos kaki yang nyangkut. Kaos kaki yang nyangkut atau cancut, ya. Cancut yang nyangkut. Pasti cium bakar-bakar ya. Semoga berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.